Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang PPKN, aturan di sekolah. Anak-anak, simak videonya dengan baik-baik ya. Aturan di sekolah dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Contoh aturan di sekolah yang pertama adalah datang tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam dengan rapi dan sesuai jadwal. Yang ketiga, membuang sampah pada tempat sampah. Dan yang keempat, membawa buku sesuai dengan jadwal. Jika kita mentaati aturan, maka akan menciptakan kehidupan yang tertib. Anak-anak, manfaat aturan di sekolah yaitu untuk membuat hidup menjadi tertib, disiplin, dan memiliki tanggung jawab. Akibat tidak mematuhi aturan di sekolah, yang pertama adalah merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mendapat sanksi atau hukuman. Yang ketiga, menjadi tidak disiplin. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan. Siapkan buku tulis dan pensil ya, untuk mencatat pertanyaan dan menjawabnya. Yang pertama, sebutkan contoh aturan di sekolah. Yang kedua, aturan sekolah dibuat agar dipatuhi dan dilaksanakan oleh. Yang ketiga, manfaat aturan di sekolah yaitu. Yang keempat, akibat jika kita tidak melaksanakan aturan di sekolah adalah. Dan yang kelima, jika kita mentaati aturan di sekolah, maka akan tercipta kehidupan yang. Anak-anak, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.